Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mau naik MRT dari Bandara Toyen. Kita di sini melihat panah MRT Tohik Speed Rail, itu artinya kereta bawah tanah. Langsung kita cek posisinya sampai ke kereta bawah tanah atau MRT. Nah, kita harus mengikuti panah yang ada, pasti nyampe pada tempatnya. Harus mengikuti petunjuk yang ada, biar nggak kesasar. Nah, di sini ada pernah petunjuk lurus. MRT. Nah, lanjut. Sambil melihat-lihat di sekitar. Nah, lihat di sini ada orang mengantri di imigrasi. Panjang sekali ya, teman-teman. Oke, di situ ada petunjuk lagi, MRT lurus. Nah, akhirnya kita udah sampai di MRT. Nah, itu petunjuknya ada. Nah, ini Toyen Airport MRT. Halo teman-teman. Nah, ini bersama dua teman saya. Teman seperjuangan kita, langsung kita eksekusi lipnya. Masuk. Kelas, enak uang. Tutup kan? Pilih tutup. Kita langsung turun ke bawah. Bagus nih kalau dipasang di rumah. Nah, kita udah nyampe ke bawah. Tadi turun dari atas. Nah, lurus. Nah, ikuti saja petunjuk yang ada, pasti Anda sampai ke MRT bawah tanah. Nah, itu ada Blas Airport Terminal 1 Stasiun. Mantap jiwa. Lurus, lumayan jauh teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jalani dengan happy saja. Sehat tuh, Mas ya? Oh, masih lumayan jauh, teman-teman. Nah, itu ada tempat minum, tapi kalau malam tutup. Nah, kalau yang nggak punya tiket, di situ bisa beli tiket dulu. Di samping kanan ada loker tiket. Seperti itu. Udah sampai teman-teman. Kita langsung eksekusi. Yang penting punya ini. Oke, kita masuk. Lihat balance-nya. Oh. Iya mas, ini bersama mas-mas ini banyak sekali teman-teman. Kalau nggak punya tiket bisa beli di situ.
Leren. Itu dilihat langsung turun ke bawah. Nah, itu To Taipei sama To Tsungli. Berarti ini ada dua jurusan. Nah, itu lihat. Kalau kita ke Taipei di sebelah kiri, kalau ke Tsungli sebelah kanan. Oke. Nah, itu ada panahnya. Yang penting jangan lupa ikuti petunjuk yang ada. Biar kita enggak kesasar. Nah, ini tempat untuk menunggu kereta ke arah Taipei. Terus yang sebelah sini untuk kereta yang sebelah kanan ini yaitu jurusan ke Tsungli. Nah, itu lihat karena ini sudah lumayan malam, jadi ya suasananya agak sepi begini. Oke, mungkin video dari saya mungkin bisa membantu Anda yang mungkin bingung cari tumpangan bagaimana caranya naik kereta MRT. Semoga bisa membantu Anda semua. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.